mesin petualangan untuk ulang tahun Nobita. Ah, bagaimana? Apa kata teman-teman? Teman-teman setuju mau datang, kan? Nah, kalau begitu kamu harusnya senang dong. Hari ini kan hari ulang tahun kamu, Nobita. Tapi si Suka. Tapi si Suka. Deki Sugi bilang sudah mengerjakan semua PR musim panas sampai selesai loh. Kalau tidak, tebal semua PR-nya kira-kira sampai segini. Dia memang hebat dan luar biasa. Dia tidak hanya hebat, tapi lebih dari hebat. Deki Sugi itu bisa melakukan apa saja loh. Hebat ya. Abi juga mau dibilang hebat seperti itu. Kalau begitu, kamu harus berusaha lebih dong. Supaya dibilang lebih hebat juga. Gimana caranya? Aku ini kan lemah. Nilai-nilaiku selalu jelek. Dan dalam olahraga juga aku payah. Setelah kamu sebut semua itu, benar kamu memang jauh dari hebat. Ya, pokoknya aku ingin dibilang hebat oleh si Suka. Walaupun cuma sekali juga tidak apa-apa. Aku mau, Doraemon. Game membuka pintu. Ini hadiah ulang tahun dariku. Oh, jadi dengan alat ini aku bisa dibilang hebat sama si Suka ya? Itu tergantung situasinya dulu. Tergantung situasi? Aku kan maunya alat yang bisa bikin aku dibilang hebat. Yang begitu tidak ada. Ini menyenangkan loh. Kalau masuk ke pintu itu, kamu akan berpetualang ke banyak tempat dan mengatasi rintangan. Tingkat kesulitannya mudah, sedang, sulit. Ada yang mudah, sampai level yang benar-benar sulit untuk diatasi. Kalau kamu mendapat kesulitan, aku akan memandu kamu untuk memberikan petunjuk sampai kamu menyelesaikannya. Ya, baiklah. Aku akan ajak si Suka bermain bersama. Dengan petunjuk yang diberikan Doraemon, aku akan selesaikan game ini. Dan pada akhirnya si Suka, Nobita kamu hebat. Dia pasti akan bilang begitu. Aku sudah putuskan kalau ucapan hebat dari si Suka akan jadi hadiah ulang tahunku. Ternyata yang kamu pikirkan cuma sebatas itu. Nobita, selamat ya. Aku membuatkanmu kue. Terima kasih. Aku sangat suka kue buatan si Suka. Kita main game petualangan sama-sama yuk. Di game ini ada dua dunia yang harus diselesaikan. Kalau kita sudah menyelesaikan keduanya, di akhir cerita ada hadiah makanan lezat sudah menunggu kita. Hah? Makanan lezat? Itu memang makanan untuk ulang tahun kamu. Sekarang masukkan hadiahnya ke dalam kotak harta ini. Nanti bisa kalian dapati lagi kalau gamenya sudah tamat. Mau masukkan apa? Bagaimana kalau kue ini saja? Baiklah, ayo mulai! Oke, persiapannya selesai. Sekarang kalian berdua berdiri di depan pintu itu. Nobita. Nah, Nobita, sebut kata kuncinya. Pintu terbukalah. Ayo, kita mulai. Selamat bersenang-senang. Lihat sekali ya. Penasaran deh dunia gamenya seperti apa. Selamat datang di dunia game. Mula-mula pilih dulu level yang kalian inginkan, lalu tekan tombol startnya. Tantangan pertama adalah menemukan kunci di antara kotak-kotak ini. Kesempatan kalian 3 kali. Kalau sampai salah pilih, hukuman akan menanti. Di sini. Nobita, itu hanya ular mainan. Mungkin yang benar ini. Tunggu, tunggu. Kita harus berpikir matang-matang dulu. Lihat, ada. Selamat, kalian berhasil. Wah, si Suka hebat. Ya ampun, posisi mereka malah terbalik. Setelah ini serahkan saja semua padaku. Semua pasti beres. Selesaikan semuanya, lalu kita menuju finish. Iya. Wah, ada hutan. Wah, indah sekali. Jamurnya juga lucu. Nobita, di dalam hutan ini ada penjaga hutan yang bersembunyi. Terus berjalan. Dan jangan sampai membangunkan dia. Aku mengerti. Wah, buah-buahannya banyak sekali. Selamat makan. Enak.
Hentikan, Nobita. Pergi dari sana. Jangan makan buah-buahan itu. Kalau kamu makan, penjaganya akan datang. Lanjutkan petualangannya. Shizuka, ayo kita jalan lagi. Nobita, tenangkan dirimu. Kamu meninggalkan Shizuka jauh di belakang. Gawat, Shizuka, maaf. Aku takut, ada tengkorak hidup. Kena kalian. Kenapa kalian di sini? Kok mereka bisa ada di sana? Itu karena... Nobita, selamat ya! Kok gak ada siapa-siapa sih? Padahal tadi kita kan diundang. Ngomong-ngomong ini pintu apa ya? Coba kita masuk saja. Di sini tertulis ucapan pintu terbukalah. Berarti... Pintu terbuka! Terbuka! Dikonfirmasi. Sampai nanti ya. Apa mungkin mereka masuk di saat itu ya? Tapi Nobita, kamu benar-benar payah. Masa kamu meninggalkan Shizuka sendirian? Iya, benar sekali itu. Tapi itu kan... Tapi Jayan dan Sunil, aku senang kalian datang membantu kami. Benarkah? Ya, percayakan saja semua pada kami. Tunggu. Tunggu aku. Wah, airnya jernih sekali. Apa mungkin kita disuruh memancing ikan ya? Ayo teman-teman, setelah menyeberang jembatan ini, kita akan sampai di garis finish. Kok sepertinya mirip dengan seseorang yang kukenal? Siapa dari kalian yang telah menghancurkan tong minumanku? Dia orangnya! Aku tidak sengaja, maafkan aku. Aku hargai kejujuranmu. Sekarang aku akan menjelaskan permainan selanjutnya. Kalian harus menyeberangi jembatan ini sambil menggendong tong. Hah? Hanya itu saja? Benar sekali, tapi jembatan ini akan hilang dalam waktu 2 menit. Kalau sampai jatuh, kalian tidak akan bisa pulang ke dunia kalian. Nobita, hati-hati, itu bukan tong biasa. Tong itu akan terus bertambah berat setiap detiknya. Lebih baik kalau kalian membawa tong itu bersama-sama. Kalau tidak kulakukan sendiri, aku akan kehilangan kesempatan untuk dipuji Shizuka. Aku bersedia! Oh, mari kita lihat. Mulai waktunya. Bantuan teman-teman. Tidak. Nobita, tidak ada waktu lagi. Cepat minta tolong saja. Jayan, Nobita. Sunio dan Shizuka menyeberang saja duluan sana. Nobita! Sejak kapan tongnya jadi besar begini? Nobita, kalau buru-buru mungkin masih sempat. Aku akan membantumu. Ayo! Untung masih sempat. Syukurlah. Tadi itu menegangkan sekali, tapi seru ya. Iya, benar. Ini semua gara-gara kamu sih, Nobita. Jayan, kamu memang sangat kuat. Benarkah? Benar-benar hebat. Enggak juga kok. Tadi aku hanya ingin menolong Nobita saja. Jayan hebat. Jayan yang dipuji.
kalian berhasil. Lewat pintu ini menuju stage berikutnya. Ayo, kita selesaikan stage selanjutnya. Iya, ayo. Ayo, Doraemon. Buat stage selanjutnya, jadi stage yang bisa aku selesaikan dong. Apa ya? Setahuku kalau game menembak, kamu sering dapat skor tinggi, kan? Bagus! Kalau itu aku mesti punya harapan. Teman-teman, ayo kita berangkat. Ke stage selanjutnya. Selanjutnya. Ya, karena dia sedang ulang tahun, tidak apa-apalah. Pintu terbukalah. Ini seperti mainan anak TK. Suneo, jangan bilang begitu dong. Yeah. Selamat datang para mainan. Kamu siapa? Mencurigakan. Aku adalah robot pemandu di stage ini. Nah, permainan selanjutnya adalah itu. Itu permainan ini adalah mengalahkan sang monster. Tapi ini bukan permainan biasa loh. Satu mobil ini untuk dua orang. Kalian akan bertugas sebagai polisi. Selamatkan kota dan kalahkan monster. Sebelum menembak, kalian harus menjawab pertanyaan. Satu pertanyaan masuk waktunya 5 detik. Ayo kita lakukan. Kalau tahu jawabannya, silakan tekan angka di sini. Kalau benar, kalian akan terus maju. Monsternya akan menjauh dari kota. Tapi kalau jawaban kalian salah, monsternya akan mendekati kalian. Dan apa yang akan terjadi? Baik, tentukan level permainannya. Oke, kita pilih yang mudah saja. Enggak, jangan. Kalau terlalu mudah malah membosankan tahu. Ini harus. Baiklah. Ah, si Suka, mau sama-sama denganku kan? Iya, aku deg-degan loh. Jangan khawatir. Laka, Nobita malah dapat level yang sulit. Nobita. Tidak masalah. Ini semua demi mendapat pujian dari si Suka. Kamu bisa, Nobita. Aku ini jago menembak loh. Hah? Aku sih jagonya menghitung cepat. Ayo, semangat ya. Pertanyaannya. Ayo cepat hitung, Nobita. Aku tahu. Lihat itu, monsternya sudah di depan mata kita. Doraemon, beritahu aku jawaban selanjutnya dong. Itu tidak mungkin. Pertanyaan cepat hitung. Aku tahu. Berhasil. Kita berhasil. Dimasukkan ke hati ya, cuma permainan. Suneo, kamu hebat. Itu hanya kebetulan saja kok. Sekarang Suneo yang dipuji, lakukan sesuatu dong. Baiklah, aku akan pilihkan game yang mudah. Apa game berburu binatang saja ya? Dan petunjuknya adalah... Ini kan hutan savana di Afrika. Aku jatuh. Doraemon. Halo semuanya. Kenapa kamu kesini? Jadi gara-gara itu, sekarang mesin gamenya rusak. Kalau begitu, kita nggak bisa keluar dari game ini. Mungkin. Apa kamu bilang? Jangan bercanda. Betul, jangan bercanda. Bukan salahku. Semua ini gara-gara kamu. Iya juga ya. Sebenarnya alat dari kantongku jadi tidak berfungsi di dalam dunia game ini. Apa? Jangan bercanda. Bagaimana sih? Itu juga bukan salahku. Memang dari sananya. Seharusnya dengan menyelesaikan game ini kita bisa keluar. Sekarang kita gunakan bantuan petunjuk game ini saja.
dan biar pemandunya saja yang bicara langsung. Permisi, bagaimana caranya kami melanjutkan permainan? Aku tidak tahu. Cepat beritahu kami, kami sudah nggak tahu harus melakukan apa nih, Nenek. Nenek? Hah, pikirkan saja sendiri. Tolong kami ya, penyihir cantik. Benarkah? Nggak usah yang merepotkan, cukup berikan saja kami petunjuk. Iya, iya. Anda benar-benar cantik loh. Baiklah. Kalau kalian berjalan terus mengikuti tanda ini, di ujung jalan nanti kalian akan menemukan pintu keluar yang seperti ini. Lihat, tanda panahnya menuju ke sana. Golnya pasti di sana. Ayo. Pintu keluarnya tepat berada di atas benteng ini. Ya sudah, lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat! Tapi sepertinya ada yang aneh. Apa benar alat itu bisa dipercaya? Seharusnya pintu itu memang ada di sini. Kok aneh? Di bawah ada pintu rahasia. Benar ini tempatnya. Tapi nggak ada kok. Yang benar dong, Doraemon. Ah, kita tanyakan saja pada sang penyihir. Baiklah. Kenapa lagi? Kalian mengganggu acara minum soreku saja. Maaf, tapi kenapa pintu finishnya tidak ada di sini? Tidak ada ya? Kalian keduluan oleh si monster ini. Itu dia. Bersulang. Nggak salah lagi. Monster hutan tadi. Iya. Apa nggak ada jalan pintas menuju ke sana? Aku sedang mencarinya. Sepertinya kita harus melawan arah dari tanah panah. Ini kan hutan sihir tadi. Beruntung. Sekarang kita harus segera merebut pintu keluar itu. Monster itu gak akan kumaafkan. Itu mereka. Doraemon, apa monster itu punya kelemahan? Iya, kekuatannya lemah kalau dia tidak minum anggur. Oke, kalau begitu kita pecahkan dulu gentong anggurnya. Senangnya, aku sudah minum banyak. Minuman ini memang bisa menyenangkan setiap orang. Karena itu namanya saja anggur penyejuk jiwa. Apa yang kalian lakukan di sana? Sebaiknya, cepat kembalikan pintu dan harta karun kami. Kalau tidak, kami akan hancurkan semua tong ini. Apa maksud kalian? Hentikan! Ayo cepat kembalikan. Warna merah, digantangkan kaki dua kali, ada sesuatu yang bisa digunakan untuk menyegel monster itu. Batu ini ya! Oke, Nobita! Awas, Nobita! Wah, itu pintu keluarnya. Baiklah. Ya, aku sudah dapat pintunya. Hah, kotaknya. Di dalamnya ada hadiah dari Shizuka. Nobita, dia kan gak bisa berenang. Nobita. Nobita, jangan memaksakan diri. Hadiah dari Shizuka. Apa boleh buat? Neo! Oke, Giant. Iya!
Kotak hartanya? Ini di sini. Syukurlah. Nobita, terima kasih ya. Ayo semuanya, kita pulang. Satu, dua. Pintu terbuka. Aku sudah siapkan ini sebelumnya. Apa? Ini semua benar? Semuanya enak-enak loh. Doraemon, terima kasih ya. Nah, semuanya silakan duduk dan makan. Teman-teman, terima kasih hadiahnya. Wah, ini kan? Wah, kelihatannya enak. Nobita, ini hebat loh. Kamu dengar, Nobita? Akhirnya suka bilang kamu hebat, syukurlah. Tapi itu maksudnya makanannya. Hebat, hebat.